isinya sampo yang bikin ketombe aku hilang. Dan akhirnya finally setelah 1 tahun, beneran literally setahun ya, gue beli 13 Juli 2023 dan baru habis sekarang. Bukan karena gue jarang keramas, tapi emang gue jarang keramas. Tapi poinnya adalah gue gak sejarang itu keramas. Gue cuma pakai itu sampo kalau kepala gue udah gatelnya udah minta ampun gitu. Karena harganya mahal, jadi kayak buat selingannya gitu gue pakai sampo lain yang lebih murah dan affordable. Walaupun sampo lainnya itu juga mereknya lebih mahal juga daripada sampo yang Rp250 per sasetnya. Welcome to the jungle, sampo ketomet. Jadi kalau kalian punya masalah ketombe akut yang gatel banget, sebenarnya aku tuh nggak masalah ya kalau punya ketombe banyak, karena aku pakai jilbab dan no one see gitu. But ketika gatalnya sangat mengganggu aktivitas, berasa digigitin kutu, itu benar-benar sangat mengganggu aktivitas. Dan gue nemuin ini pertama kali ada lewat komen. Ada yang komen ini bagus banget ya. Dan alhamdulillah itu bukan buzzer. Tapi bener-bener ya, lu jangan pakai ini tiap hari karena ini rasanya tuh kayak bikin rambut lu kering. Jadi gue kalau tiap habis pakai ini, gue pakai apa namanya? Kayak yang ngelembapin krim, bukan krim bat. Hair mask. Nah, betul sekali. Rp56.000 atau enggak Rp60.000. Harganya tergantung toko lah ya. Tapi ini awet banget karena gue juga emang jarang keramas. Maksudnya jarang keramas pakai ini ya. Disclaimer, aku orang yang bersih kok guys. Walaupun sekarang cuacanya lagi dingin banget yang buat kita malas mandi kan. Tapi kayak jangan pernah malas mandi, say. Oke. Okay. Kalau mau beli ini langsung aja dicek di keranjang kuning.